panitianya. Jadi kita bentuk panitia untuk lebih memasyarakatkan ya. Jadi masyarakat diajak kerjasama untuk lomba cipta dari songnya itu, song Tor de Molucas. Jadi nanti ada jurinya tuh, jadi nanti dong kasih masuk, baru nanti dipilih ada tim juri yang akan memilih siapa yang dari apa dengan persyaratan-persyaratan yang ada, yang seperti yang sudah ada di dalam ini. Temanya apa? Temanya pokoknya yang tidak ada persyaratannya itu khususnya belum yang masyarakat yang suka musik toh itu yang terus tema yang tidak berbau sara yang tentang Maluku lah, lautnya, kekayaan alamnya, yang itu yang katong angkat, yang lagu-lagu yang ada, baik lagu Maluku maupun lagu yang berbahasa Inggris, yang penting dibikin yang baik, yang bagus, yang enak didengar, karena katong di apa nama, katong sudah di terkenal dengan City of Music, ya, jadi kenapa harus orang yang apa, yang super populer, angkat nggak orang-orang Maluku punya tem di sini, punya songnya untuk program Maluku sini. Untuk kesiapan sendiri mungkin ada peserta yang sudah mendaftar? Sudah banyak yang mendaftar. Jadi nanti langsung masing-masing kasih satu-satu songnya atau yang untuk dilombakan, nanti akan dipilih, baru nanti akan nanti diumumkan. Ada hadiah-hadiahnya juga nanti. Batasnya kan sampai kapan? Sampai September kalau nggak salah. Tidak. Tunggu. Ada apa mau persyaratan? Mulai Maret sampai mengirimkan karya sekretariat tadi secepatnya dan tanpa harus